Di tempat beliau, sebagaimana yang pernah diterangkan di pertemuan yang lalu, sebagai bentuk mukjizat
singgasananya dari Yaman pindah ke Palestina dalam waktu yang singkat. Dan ini juga bisa diterangkan dengan teori ilmu fisika. Perpindahan satu benda dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang singkat. Untuk kalangan para nabi disebut dengan mukjizat. Nah, berkaitan dengan mukjizat, di antaranya mukjizat yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman dengan memindahkan satu singgasana ke singgasana yang ke tempat yang lain. Ada yang mengatakan itu karomah dari seorang wali, Asif bin Barkhaya. Namun ada juga menyatakan itu bagian dari mukjizat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Mukjizat sebagaimana yang dikatakan arsala rusulahu bi mukjizati zahiratin lil khalqi bahirati. Allah mengutus para rasul, semuanya diberikan mukjizat. Mukjizat artinya melemahkan bagi orang-orang yang kontras dengan para anbiya dan para rasul, mereka akan dilemahkan dengan mukjizat. Khawariqul adah, yang disebut dengan khawariqul adah, hal-hal yang di luar adat kebiasaan, atau yang disebut dengan hal-hal yang luar biasa, yang tidak umum. Para ulama mengatakan semua para rasul diberikan mukjizat, dan mukjizat itu hukumnya wajib ditampilkan, wajib ditunjukkan di hadapan manusia untuk memperkuat kebenaran kenabian mereka atau kerasulan mereka. Jadi hukumnya zahiratin lil khalqi, harus ditampilkan, ditunjukkan di hadapan makhluk. Wabil mu'zizati uyyidu takarruma. Mu'zizat-mu'zizat yang Allah berikan kepada para anbiya dan para rasul itu sebagai penguat atas kenabian mereka, atas kerasulan mereka. Takarruma, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Nah, ulama nanti membagi. Ada mukjizat yang disebut al-mu'jizatu al-hissiyah, yaitu mukjizat konkret, sesuatu yang nampak, seperti mukjizatnya Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, api tidak bisa membakarnya. Mukjizat hissiyah, disaksikan oleh manusia. Mukjizatnya Nabi Daud bisa melunakkan besi. Mukjizat hissiyah, disaksikan manusia, bisa dilihat oleh manusia. Mukjizat Nabi Sulaiman bisa menggunakan angin sebagai kendaraan, bisa memahami bahasa hewan. Itu mukjizat hissiyah. Mukjizat hissiyah Nabi Musa bisa membelah lautan, tongkat beliau berubah menjadi ular. Mukjizat hissiyah disaksikan oleh manusia. Mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, orang yang sudah mati dihidupkan kembali biiznillah, dengan izin Allah. Orang yang buta disembuhkan, sekali sentuh dengan tangannya sembuh. Yang penyakit kusta juga sembuh dengan sentuhan tangannya. Itu semuanya disebut mukjizat hissiyah, mukjizat yang konkret, yang bisa dilihat oleh manusia, bisa dirasakan secara langsung oleh manusia. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW, insyikakul khamar, mukjizat beliau bisa membelah bulan, dari tangan beliau keluar air, kayu dipegang oleh beliau dalam satu peperangan, satu sahabat Abu Dujana, ketika berperang pedangnya patah,
Kemudian menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lihat pedangnya sudah patah, Nabi ambil kayu. Ini ambil ini kayu, kata Nabi. Jika diambil itu kayu berubah jadi pedang. Ada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat Abu Qatadah matanya terkena pedang musuh atau panah musuh sehingga lepas matanya, biji matanya lepas. Menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa biji mata itu di hadapan. Kemudian Nabi mengembalikan biji mata itu di tempat semula dan Nabi mengusap, maka matanya kembali seperti semula, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Bahkan penglihatannya jauh lebih baik, lebih bagus dibanding sebelumnya. Itu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut al-mu'jizatu al-hissiyah. Mukjizat yang bisa disaksikan oleh manusia. Dan nisbah atau jumlah terbesar mukjizat-mukjizat hissiyah itu adalah dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah bahkan menyatakan aziyat min al-fa'il. Mukjizat Nabi itu lebih dari 2000 mukjizat. Lebih dari 2000 mukjizat. Ada jenis kedua namanya al-mu'jizatu al-ma'nawiyah, mukjizat ma'nawi. Al-mu'jizatul ma'nawiyah ini hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Al-Qur'an. Selain dari Nabi Muhammad SAW, dari kalangan para anbiya, dari kalangan para rasul, semua mukjizat mereka sudah berakhir di zamannya. Mereka meninggal dunia selesai. Itu karena mukjizatnya jenis al-hissiyah. Tapi mukjizat ma'nawiyah itu hanya Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu terjaganya kitab suci Al-Qur'an sejak zaman Nabi Muhammad hingga saat ini masih asli. Itu mukjizat ma'nawi. Syariat Nabi masih terjaga. Tidak ada yang dirubah sejak zaman beliau hingga saat ini. Keaslian ilmu yang diwariskan oleh Nabi tetap terjaga dari generasi ke generasi hingga saat ini. Nah, ini khususnya mukjizat ma'nawiyah itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'jizatuhu katsiran qurar minha kalamullah mu'jizatul bashar. Ya, dalam kitab Jauharatul Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Laqqani itu menyatakan mukjizatnya Nabi itu banyak, sangat banyak. Dan di antara mukjizat beliau yang paling terbaik adalah Al-Qur'an yang melemahkan seluruh manusia. Mu'jizatul Bashar. Al-Qur'an ini menjadi mukjizat yang sangat dijaga oleh Allah, enggak bisa dirubah. Kitab suci yang terdahulu sudah dirubah. Tahrif, tidak asli lagi. Tapi ada jaminan khusus untuk Al-Qur'an tidak akan bisa dirubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan senantiasa menjaga keaslian Al-Qur'an. Kalau bahasa yang modern disebut original, masih asli. Ulama berbeda pendapat. Apakah mukjizat Al-Qur'an itu yang dimaksud Al-Qur'an secara utuh ataukah bentuk suratnya? Ataukah ayatnya juga mukjizat? Itu jadi perbincangan khusus di kalangan para ulama. Yang pasti bahwa Al-Qur'an ini
disepakati sebagai mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mukjizat ini berlangsung dari sejak zaman Nabi sampai sepanjang zaman. Nanti hari kiamat, mendekati hari kiamat, diangkat itu mukjizat Al-Qur'an. Sehingga tidak ada lagi Al-Qur'an di alam semesta ini, maka setelah itu terjadinya hari kiamat. Ada ulama ahli Al-Qur'an, beliau pakar di bidang Al-Qur'an, namanya Syekh Abdullah Darras, di salah satu kitab berjudul An-Naba'ul 'Azhim. Beliau mengatakan Al-Qur'anu mu'jizatun khalidatun wa 'atauhu mutajaddidun. Al-Qur'an adalah mu'jizat yang eksis panjang zaman, abadi, khalidah, dan penyajiannya selalu update sesuai dengan zaman. Itu mu'jizat Al-Qur'an. Fal-Qur'anul Karim huwa al-mu'jizatu as-salihatu al-mu'jizatu al-khalidatu as-salihatu li kulli zamani wa makan. Maka Al-Qur'anul Karim huwa al-mu'jizah, dia adalah mu'jizat al-khalidah yang abadi, as-salihah yang selalu cocok, fi kulli zaman wa makan, di setiap zaman dan di setiap tempat. Itu luar biasa kitab suci Al-Qur'an. Jadi kalau orang rajin membaca Al-Qur'an, dia sedang masuk ke dalam wilayah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Masuk ke mukjizat. Ya, bahkan satu ayat Al-Qur'an yang kita pelajari lebih baik dari sholat 100 rakaat. Satu ayat. Nabi katakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, hadis dalam kitab Al-Majjal Rabi' karya Syekh Abdul Muhmin Ad-Dinyan, ya Abu Dzar, li anta kedua, fata'allamu ayah min kitabillah khairul laka min antusalliyah mi'a rak'ah. Wahai Abu Dzar, kamu pergi belajar satu ayat Al-Qur'an, lebih baik bagimu dari kau sholat sunnah 100 rakaat. Karena kita sedang belajari mukjizat. Nah, ulama mengatakan mukjizat Al-Qur'an 114 surat, 6066 ayat. Dalam riwayat yang mudah dihafal 6666 ayat. Ada beberapa riwayat. Secara utuh itu mukjizat. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min 'indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apakah mereka tidak mengamati isi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu bukan berasal dari firman Allah, bukan berasal dari Allah, pasti mereka akan dapati di dalam Al-Qur'an banyak terjadi kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau satu surat dengan surat yang lain. Ternyata sudah dipelajari oleh para ilmuwan, para sarjana muslim, 30 juz itu tidak ada yang kontradiksi. Dari 114 surat, 6666 ayat. Di dalam surat Al-Isra ayat 88, Allah Subhanahu wa taala bahkan menantang bangsa jin dan manusia untuk bergabung, berkongsi membuat kitab suci yang semisal Al-Qur'an. Walau istama'at al-insu wal jinnu 'ala ayyati bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'di zahira. Seandainya bangsa manusia dan bangsa jin semuanya bergabung, dikumpulkan ahli-ahlinya, ahli bahasa Arab dari bangsa jin dan bangsa manusia, mereka berkumpul, bersatu, berkongsi untuk membuat kitab suci yang semisal Al-Qur'an,
Kata Allah Ta'ala, mereka tidak akan mampu mendatangkannya, tidak akan mampu membuatnya. Itu. Karena Al-Quran bukan karya manusia. Ya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamullah al-munazzal 'ala qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya adalah firman Allah yang Allah berikan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, letakkan di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di surat Al-Baqarah ya, ayat 23 Allah menyatakan wa in kuntum fir raib mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah min mithlihi. Ya, kalau kalian ragu terhadap Al-Qur'an yang telah kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad SAW, coba kalian buat satu surat yang tidak perlu 30 juz, satu surat yang menandingi surat, satu surat di dalam Al-Qur'an, kalian tidak akan mampu mengatakan ini sendiri. Bahkan bangsa jin itu mengakui, bangsa jin mengakui ini bukan sembarangan Al-Qur'an. Kita baca di muka 5 surat jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'ana ajaba yahdi ilal rusli fa'amanna bihi walan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Bangsa jin mengakui, ya, diceritakan sekelompok bangsa jin mendengar bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasul SAW. Semua yang hadir pada waktu itu fir riwayat dalam tafsir 9 orang bangsa jin. 9 bukan orang, 9 jin ya. Karena jin bukan orang. Kalau Qadiriyah mengingkari ada jin. Jin itu manusia, kata Qadiriyah. Mereka menafikan ada makhluk selain manusia yang bernama jin. Itu akidah dari Qadiriyah atau Mu'tazilah. Bilita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita meyakini ada makhluk lain yang namanya jin. Ada namanya manusia, ada namanya malaikat. Jadi sekelompok bangsa jin ini datang mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Yang beruntungnya mereka ini, bangsa jin ini mendengar langsung bacaan Al-Qur'an dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka mengatakan faqalu inna sami'na qur'ana ajaba. Sungguhnya kami telah mendengar bacaan Al-Qur'an yang sangat luar biasa. Yahdi ilal rusyd, yang menuntun kepada petunjuk. Fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Maka kami beriman dengan Al-Qur'an, kami beriman dengan Rasul, dan kami tidak akan menyekutukan pencipta kami dengan sesuatu apapun. Jadi bangsa jin mengakui ya Al-Qur'an ini sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab Hasyiah Ad-Dusuki ala Syarh Ummi Barahi, itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Ad-Dusuki, dan mengatakan dari ayat tadi yang kami bacakan tadi, itu Al-Qur'an menginformasikan mukjizatnya berupa Al-Qur'an secara utuh atau surat. Dalam ayat yang lain 10 surat. Dan paling minimal mukjizat Al-Qur'an itu 3 ayat. Karena paling sedikitnya surat di dalam Al-Qur'an itu 3 ayat, yaitu surat Al-Kautsar. Ya, paling sedikitnya. Jadi kalau kurang dari 3 ayat, ayat 2, ayat 1, menurut keterangan di dalam kitab tersebut, itu tidak menjadi mukjizat. Akan tetapi kalau dengan penuh hormat kepada musannif, seorang ulama besar ya, tapi di kalangan para sufi sebagian besar mereka mengatakan Al-Qur'an semuanya mukjizat, mau satu ayat, mau dua ayat, mau tiga ayat, bahkan seluruhnya dari Al-Qur'an semuanya adalah mukjizat. Mereka datangkan bukti
yang menyatakan bahwa satu ayat itu juga mukjizat. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini riwayat yang dinukil oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya ya, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Nabi pernah bersabda, man fassara ayat bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan satu ayat Al-Qur'an dengan pikirannya, maka dia sudah mengambil satu tempat duduk di dalam neraka. Jadi Nabi menyebutkan satu ayat, berarti satu ayat itu sesuatu hal yang sangat penting, hingga disebut oleh Nabi satu ayat pun jika kita menafsirkan keliru itu sudah menjadi satu dosa yang besar. Berarti satu ayat ini juga termasuk mukjizat. Begitu juga disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Beliau bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Berarti satu ayat ini mukjizat. Satu ayat ini penting. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bagi para penghafal Al-Quran, ada satu madhab untuk ulama-ulama penghafal Al-Quran. Kalau sudah hafal 30 juz Al-Quran, itu harus dijaga, jangan sampai lupa. Penjagaan pertama, gak boleh maksiat, karena dengan maksiat akan cahaya atau Al-Quran itu akan hilang. Penjagaan kedua, harus senantiasa mengulang kembali hafalan. Ini memang tidak semua meyakini mazhab ini, tapi ada di antara guru kami menggunakan mazhab tersebut. Jadi kalau sudah menghafal 30 juz Al-Quran, ini sudah masuk ke wilayah menjaga mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Maka wajib dia menjaga itu Al-Quran, jangan sampai dia lupa. Yang menyebabkan lupa terhadap hafalan Al-Quran sebab maksiat, dan yang kedua kaslan, malas mengulang. Itu ada riwayat, uridat aliyya dzunubu ummati falam ara dzanba a'zama min a'min surati min suratin aw ayatin utiha ar-rajul tsumma nasiyaha. Nabi mengatakan, ditampilkan di hadapan dosa-dosa umatku, maka aku tidak melihat satu dosa yang paling besar melebihi satu surat Al-Qur'an atau ayat, satu ayat Al-Qur'an yang telah diberikan anugerah kepada seseorang menghafal Al-Qur'an tsumma nasiya, kemudian dia melupakan. Ini yang menjadi rujukan mazhab penghafal Al-Qur'an yang khusus ya. Memang tidak dijadikan hukum secara umum, tapi untuk kalangan khos itu jadi hukum. Sehingga kalau sudah menghafal Al-Qur'an 30 juz, ada konsekuensi. Rajin mengulang, tidak bermaksiat, ahli taat, mengamalkan isi Al-Qur'an. Itu yang disebut oleh Imam Haddad, penghafal Al-Qur'an hakiki. Penghafal Al-Qur'an yang sesungguhnya. Kalau hanya sekedar menghafal tapi tidak mengamalkan, tidak menjaga kehormatan Al-Qur'an, dia masih tetap maksiat, maka disebut penghafal Al-Qur'an majasi, kiasan, bukan penghafal Al-Qur'an yang hakiki. Nah, itu terkait dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW, yang terbesar itu Al-Qur'an. Jadi ayat juga termasuk, karena Nabi sebut satu ayat di dalam beberapa riwayat, itu menjadi satu hal yang sangat istimewa. Satu ayat, jangankan ayat, huruf ba pun itu mukjizat di kalangan para sufi ya. Dikatakan tuh di dalam kitab Kifayatul Adqiyah wa Minhajul Asfiyah, Sayyid Abu Bakar Syarqah mengatakan, auda Allah jami'al muluk fil ba, Allah menitipkan seluruh ilmu
yang ada di dalam Al-Quran dititipkan di dalam huruf ba. Huruf ba yang ada di Bismillahirrahmanirrahim. Ay bikan makan wa bi yakun ma yakun fawujudul awali bi. Karena huruf ba selalu bersandar dengan aku, kata Allah. Dengan sebab aku telah ada apa yang ada, dan dengan sebab aku akan ada apa yang akan ada, akan terjadi apa yang akan terjadi. Fawujudul awali bi, maka adanya alam semesta bi, dengan huruf ba yang selalu ikut kepada Allah. Maka disebut musahabah. Huruf ba musahabah, yang selalu nempel dengan lafaz Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi huruf ba pun mukjizat. Bahkan dari huruf ba itu ada titik di bawah. Jadi semua surat di dalam Al-Qur'an, kata Imam Fakhrul Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Beliau mengatakan dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, semua surat di dalam Al-Qur'an ilmunya kembali terringkas di dalam suratul Fatihah. Semua surat ilmunya itu, saripatinya itu ada di suratul Fatihah. Dan dari surat Fatihah semuanya itu, saripati ilmunya terringkas di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari Bismillahirrahmanirrahim terringkas di dalam huruf ba. Dan dari huruf ba teringkas di bawah titik yang ada di bawah huruf ba. Makanya para wali songo menyebut batik, ba dan titik. Batik. Ba, huruf ba, titik, titik. Maka Sayyidina Ali pernah mengatakan, ana nukto allati tahtal ba. Ya, ini diriwayatkan oleh Muhyiddin Ibn Arabi, Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmad, dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Sayyidina Ali mengatakan, saya adalah titik yang berada di huruf ba. Ya. Kalau kita belajar sejarah Al-Qur'an, dulunya Al-Qur'an tidak memiliki titik di masa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka bisa membaca karena itu bahasa mereka sehari-hari, bahasa sahabat, bahasa Ahlul Bait Rasul, bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekalipun tanpa titik mereka bisa membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harokat tidak ada, domba, kasor, fathah, sukun, titik pun tidak ada. Nanti di masa Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ada murid beliau bernama Abu Aswad Ad-Du'ali. Beliau diperintahkan oleh Sayyidina Ali untuk meletakkan titik yang ada di huruf-huruf hijaiyah, terutama yang ada di dalam Al-Quran. Maka di huruf ba ada titik satu, ta ada titik dua di atas, dan seterusnya. Ini tidak salah ketika beliau mengatakan ana nukta allati tahtal ba. Dan juga pemahamannya bahwa semua ilmu Al-Quran, sebagaimana riwayat, Nabi sudah ajarkan seluruhnya kepada Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau pemahaman Al-Qur'an secara mendalam, pemahaman Al-Qur'an dengan bersanad kepada Rasul, itu sudah Nabi ijazahkan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dan itu pengakuan siapa? Abdullah bin Abbas, yang dikenal sebagai Turjamanul Qur'an, orang yang pakar di bidang Al-Qur'an. Beliau mengatakan jami'u ma abrastu lakum minat tafsir fahuwa min Ali bin Abi Thalib. Semua yang saya ajarkan kepada umat tentang tafsir Al-Qur'an, semuanya saya ambil ilmunya dari Imam Ali bin Abi Thalib. Itu kata siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang sudah mendapatkan doanya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fid din
wa'allimhu ta'wilah fir riwayat, wa'allimhu al-Qur'an. Ya Allah, berikanlah yang faham agama, ajarkanlah dia ilmu Al-Qur'an dan ajarkanlah ta'wil Al-Qur'an kepadanya. Itu doa Nabi secara khusus kepada Sayyidina Ali Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini terkait mukjizat. Jadi mukjizat itu ada dua, ada yang konkret, ada yang maknawi, yang abstrak. Yang konkret diberikan kepada semua para anbiya, sedangkan yang maknawi khusus diberikan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang maknawi banyak, tapi diantaranya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini mukjizatnya bukan hanya eksistensi keberadaan Al-Qur'an, tapi mukjizat Al-Qur'an dari sisi apa? Kosa katanya mukjizat, titiknya mukjizat. Walaupun itu ditulis setelah uslubnya, susunan kalimatnya mukjizat, kemudian nahunya mukjizat, sorofnya mukjizat, balaghahnya mukjizat, sastranya mukjizat, bayannya mukjizat, maaninya mukjizat, badinya mukjizat, semuanya mukjizat dari isi Al-Qur'an Al-Karim. Maka ditulis satu kitab oleh Imam Al-Biqai, bahkan antara satu surat dengan surat yang lain, satu ayat dengan ayat yang lain, punya hubungan korelasi satu dengan lainnya. Itu dibuat kitab judulnya Nazmud Durar fi Tanasubi Ayati wa Suwar, yang membahas korelasi antara ayat dengan ayat, surat dengan surat. Ini beliau muridnya Imam Ibn Hajar, ada sekolah yang namanya Al-Imam Al-Biqai. Ya, kemudian pembahasan terkait mukjizat-mukjizat tersebut dibahas secara khusus oleh para imam kita, di antaranya Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Juga ditulis oleh Imam Abu Nu'aym Al-Isfahani yang lahir tahun 330 Hijriah atau 336, wafat 430 Hijriah. Ya, lahir 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Dengan judul kitab Dalailun Nubuwah. Kalau ada kitab judulnya Dalailun Nubuwah, topik utamanya adalah membahas tentang mukjizat-mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terkait mukjizatnya Nabi Sulaiman. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan pembahasan tersebut. Allah macam mana hadza jama' marhum wa tafarrakan wa tafarrukan ma'suma wa la tajammina wa la mina sikil ma'ruma subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi alamin wa rahmatullahi wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma
Thank you.